Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di video kali ini kita mau cobain install aplikasi pemutar musik dari Sony Xperia Xperia Music ya, atau si Sony Xperia Walkman juga, kurang lebih sama aja. Walkman ataupun seri Xperia Music bisa lah ya. Di sini bukan modul Magis ya, walaupun kita liatin Magis, di sini kita install modulnya tanpa Magis ataupun tanpa akses root guys. Jadi di sini modulnya aplikasi biasa, tinggal install biasa, nggak perlu pakai Magis ataupun root ya. Di sini juga kita lagi nggak pakai Magis ya, jadi lagi off nih akses Magis ya. Oke, untuk lebih lengkap kalian bisa lihat aja di video ini. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu guys. Let's go. Dan ini aplikasi universal, cocok buat di room-room yang gak ada pemutar musik bawaannya ya. Jadi bisa cobain aja guys. Kita tes di Android 12L Nusantara Project. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with safe. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain tes custom, bukan custom model ya, salah ya. Dan kita akan cobain aplikasi dari itu Xperia Music ya. Dan di sini aplikasi Xperia Musicnya via APK, tanpa root, tanpa Magis ya. Jadi tinggal diinstal biasa. Di sini kita akan cobain tes di Android 12L Nusantara Project ya. Kebetulan kita juga di sini belum ada akses root, jadi belum cobain versi root ya. Jadi versi yang tanpa root dulu kita cobain. Karena kita pakai kernel MyStick, sebenarnya nggak terlalu ngaruh. Cuma ya kita jelasin aja. Di sini kita pakai di ROM ini dan di sini kita tes. Oke, kita tinggal install aplikasinya. Cocok banget aplikasi Xperia Music ini buat di custom ROM yang nggak ada pemutar musiknya. Di sini pemutar musik bawaannya nggak ada ini. Jadi kita tinggal install biasa. Oke. Kita tinggal install biasa kayak gini ya. Oke, izinkan akses. Dan sudah ya. Di sini aplikasi Xperia Musiknya universal versi 9.4 ini, 9.4 ya. Nggak perlu di apa-apain lagi, tinggal install dipakai terus ya. Harusnya aman, nggak ada force close. Kalau kita lihat ya, kita buka satu-satu, tapi kita nggak setel musiknya. Kalau kita setel nanti kena anu ya, copyright guys. Oke, di sini universal dan nggak ada yang masalah ya, aman. Kita buka dari menu-menu. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Menunya nggak ada masalah. Oke, dan kalau kita lihat dari ada widgetnya ya. Oke, ada widgetnya juga, ada iconnya di untuk di lock screen ya atau di layar utama ya. Oke, ini dari info aplikasinya. Masih aman ya. Oke, untuk aplikasi bawaannya yang di sini nggak ada, dan ini cuma pakai
pemutar musik Sony Xperia. Jadi tinggal install. Buat yang mau pakai bisa tinggal pakai. Di sini nggak ada root ataupun nggak ada akses root. Ya, ini mati rootnya. Jadi bisa diinstal tanpa root, guys. Oke, kita akhiri aja video ini. Buat yang mau cobain bisa cek deskripsi. Buat yang suka video jangan lupa like, share, dan subscribe. See you next videos, guys.